Qala wa sallim rahimahullahu ta'ala wa ada wa naf'a fi ulami fi darini amin. Wal jari karakirin. Itu ya. Wa fil qadimi layan yusuka liluhu bila taghayirin wa huwa mazhabu malikin. Wal jari dan air yang mengalir karakirin seperti air yang tenang. Wa fil qadimi dalam kaul qadim Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i mempunyai dua kaul, dua pendapat. Kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim semasa beliau masih di Baghdad. Kaul jadid ketika beliau sudah berada di Mesir. Menurut kaul qadimnya Imam Syafi'i, la yanjusu qaliluhu bila taghayyurin. Tidak menjadi najis oleh sedikitnya air mengalir. Tidak menjadi najis oleh sedikitnya air yang mengalir, ya, saking kuatnya, karena datangnya dia kepada najis. Tidak menjadi najis oleh sedikitnya air yang mengalir. Kalau air sedikit berapa? Kurang dari 2 kula, tapi dia ngalir. Bila taghayyurin dengan syarat dengan tanpa berubah. Yang penting enggak berubah. Dia ngalir enggak apa-apa. Tidak menjadi najis oleh sedikitnya dengan tanpa berubah. Yang penting jangan berubah, ya, kalau dia berubah baru ya. Ini air yang mengalir tidak menjadi najis. Oleh sedikit air yang mengalir, ya. Karena apa? Karena saking kuatnya itu air yang mengalir dengan sebab datangnya dia kepada najis. Jadi dia datang kepada najis. Jadi kena najis, yaitu airnya datang kepada najis, lalu dia mengalir. Ya. Tuh, air yang sedikit itu karena mengalir, enggak jadi najis. Tapi syarat, bila taghayyurin dengan tanpa berubah. Jadi kalau dia berubah, baru akan menjadi mutanajis. Kalau dia enggak berubah, enggak. Wa huwa madhhabu malikin, itu adalah madhhab Imam Malik. Jadi madhhab Imam Malik itu begitu. Enggak berubah, yang penting enggak berubah walaupun air sedikit, yang penting enggak berubah. Kenapa begitu? Boleh jadi karena air itu susah, ya, enggak gampang. Oleh karenanya hukumnya dimudahkan. Qala fil majmu'i, berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', sawa'un kanatin najasatu ma'i'atan aw najamidatan. Baik keadaannya itu, keadaan najisnya itu cair ataupun beku. Baik keadaan najisnya itu cair ataupun beku. Baik keadaan airnya itu, keadaan najisnya itu cair ataupun beku. Sepanjang airnya tidak berubah, ya,
sepanjang airnya tidak berubah, la yanjusu, enggak najis. Wal ma'ul qalilu iza tanajjasa yadkhulu bi bulughi kullatayn. Air yang sedikit apabila terkena najis, iya, si air yang sedikit itu yadkhulu, dia dapat suci bi bulughi, dengan sebab sampainya itu air kullatayn anhu, dua kullatayn, sampai kepada dua kulah. Jadi air kurang dua kula ini kena najis. Jelas rasa, warna, bau berubah. Bagaimana supaya menjadi suci? Gitu. Ditambahin menjadi dua kula. Ketika ditambah menjadi dua kula, itu air berubahnya hilang. Walau bima'in mutanajisin, ditambahkannya itu sekalipun dengan air yang terkena najis. Haisula taghayyura bihi, sekira ukurannya lagi nih enggak berubah. Ya. Sekira airnya enggak berubah. Jadi ukurannya jangan sampai berubah airnya. Wal kasiru yadkhulu bi zawali taghayyuri bi nafsihi aw bi ma'in zida 'alayhi. Air yang banyak dapat suci, iya, bi zawali taghayyuri, dengan sebab hilang berubahnya, bi nafsi, dengan dirinya sendiri. Berarti apa? Dibiarin aja. Jadi air yang banyak bisa hilang berubahnya dengan dirinya sendiri. Air banyak umpama sekolem besar 2 meter kali 2 meter umpama, atau 3 meter kali 4 meter besar, lalu kejatuhan tak, ya, kejatuhan bangkai tikus umpama, dibuang bangkainya, itu air masih bau, diamin aja, besok hilang baunya. Ya, umpama gitu ya, maka menjadi suci lagi. Ya. Jadi yathuru bizawali taghayyur, hilang suci ia dengan sebab hilang berubahnya dengan dirinya sendiri. Berarti apa? Dibiarin. Pertama, ini jangan tidur ya, jangan tidur. Perhatiin. Ntar besok kalau tidur ngajarin orang salah. Ya. Masin. Aw bima'in zida 'alaihi, atau dengan air yang ditambahkan atasnya. Kedua. Air itu berubah tuh banyak. Ya. Supaya hilang berubahnya, diapain? Tambahin. Itu air umpama air banyak ada tadi 3 meter kali 4 meter banyak. Ya, lalu dia kurang, air itu kurang kan? Ya, apa dia tingginya dalamnya sampai 1 meter tapi dalam sekali dia. Umpama masih ada tersisa ke bawah ya 2 meter. Ya, 2 meter kurangnya 1 meter. Umpama ini kolamnya dalam sekali gitu ya. Kejatuhan tak bangkit tikus, bau itu airnya. Hah? Angkat itu tikusnya, buang tikusnya, masih bau tuh airnya, tambahin. Kan tadi emang dia tingginya turunnya tingginya dia sampai 1 meter gitu ya, tambahin tuh airnya. Sekira ditambahin bau, rasa, warnanya hilang. Ya, berubahnya itu hilang setelah ditambahkan air, maka menjadi suci airnya. Itu. Jadi yang pertama dibiarkan aja, yang kedua ditambahkan. Yang ketiga, au nuqisu anhu, atau dikurangkan airnya.
Wa kanal baqi katsiran, dan adalah sisanya itu banyak. Kalau dikatakan banyak berarti ada dua kula. Jadi bagaimana? Ini air seperti tadi 4 kali 3 meter, orang itu udah lebih banget daripada 20, besar sekali udah. Ini umpama saja ya. Dia kejatuhan tikus. Tikusnya tikus mati. Nah, tikus hidup mah ya enggak jadi masalah gitu ya. Paling masalahnya kalau dari got aja paling kotor gitu ya. Bangkit tikus jatuh ke situ, ya. Mati, bangke mati ya. Dibuang tuh. Lalu dia bau. Airnya bau. Ya, airnya banyak sampai luber dia, airnya luber. Bau tapi gara-gara apa? Kejatuhan bangkai tikus. Bangkai tikusnya buang, lalu timbain. Itu air sisanya dibuang. Air itu sisanya dibuang. Apa? Air itu dibuang. Nah, kemudian udah sisanya dibuang, setelah dibuang ya, tinggalin yang sekira masih dalam kategori air itu banyak, yaitu dua kula ya, dua kula atau lebih, ukuran masih dua kula atau lebih. Lihat kira-kira setelah udah ditimbahin segitu, udah dikurangin ya, air itu udah dikurangin ya, berubahnya masih ada apa enggak. Kalau berubahnya hilang, itu air menjadi suci, menyucikan. Air itu menjadi suci, menyucikan. Jadi ada ya, ada tiga cara supaya air itu ya, ada tiga cara air yang banyak mutanajis. Air yang banyak mutanajis, air yang banyak yang terkena najis, air itu menjadi mutanajis. Ada tiga cara supaya air itu menjadi suci kembali. Ini kan tadinya air itu suci, airnya banyak, umpama saja tadi berada air itu di kolam yang ukuran sangat besar sekali. Ya. Kalau orang dulu kan kolamnya besar. Ya. Umpama saja gitu ya. 3x4 meter itu ya. Ya. Buat berenang, buat ngadem ya. Ada tiga cara. Yang pertama adalah dibiarkan. Setelah bangkainya dibuang, najisnya dibuang. Ya, dibiarkan. Setelah sampai seminggu, bau rasa warna hilang, maka air itu menjadi suci kembali. Yang kedua, ya. Yang kedua dikurangkan. Nah, yang kedua ditambahkan. Ya. Ya. Ketika ditambahkan airnya itu ya, setelah, tapi sebelumnya bangkainya dibuang dulu. Setelah ditambahkan bangkainya itu ya. Setelah ditambahkan airnya itu, tapi sebelumnya bangkainya dibuang dulu, ditambahkan airnya. Setelah ditambahkan airnya, ya, berubahnya hilang rasa, warna, bau. Maka air itu menjadi suci, menyucikan. Yang ketiga, dikurangkan air itu. Tapi sebelumnya bangkainya dibuang dulu, najisnya dibuang dulu. Setelah dibuangkan, ya, dibuang dulu ya najisnya, lalu ditimbain airnya. Ya, lalu tinggalin airnya seukuran, tinggalin airnya seukuran, masih ada dua kula. Cium ya, airnya kira-kira masih bau apa enggak. Kalau enggak bau, apa enggak berubah, air itu berubah apa enggak, masih berubah apa enggak. Kalau hilang berubahnya, berarti air itu sudah suci, menyucikan. Ya, jadi ada berapa sih? Ada tiga cara. Ya.
untuk menjadikan air yang banyak yang mutanajis untuk menjadi supaya menjadi suci kembali. Wasaniha, yang keduanya jariyu ma'in ala udwin maksudin, mengalirkan air atas anggota yang dibasuh. Syarat-syarat wudu. Syarat-syarat wudu di antaranya yang kedua ya, mengalirkan air di atas anggota yang dibasuh. Jadi kalau yang namanya wudu itu ngalir airnya. Jadi yang namanya wudu air ngalir, enggak bisa. Enggak bisa. Maka dikatakan fala yakfi ayyamassa'ul ma'u bila jarayanin. Maka tidak cukup bahwa air itu menyentuh bagian wudu dengan tanpa mengalir. Maka tidak cukup air itu menyentuh anggota wudu dengan tanpa mengalir. Bahasa kita dipeperin. Jadi harus sekarang dia. Jadi kalau ghusl itu adalah jarayanul ma. Ghusl. Beda nanti mashu, ada mashu. Kalau mashu itu enggak mengalir airnya. Nyapu. Ya. Kenapa? Li'annahu la yusamma ghasalan, karena bahwasannya tidak dinamai dia itu ghasal kalau tidak mengalir, bukan ghasal. Jadi syarat itu mengalir air atas anggota yang dibasuh. Jadi enggak bisa dipeperin aja, harus ngalir. Wasalisuwa, yang ketiga, ala yakuna alaihi ala udwin mughayyirun lilma'i taghayyuran dharan ka za'farana wa sandalin khilafan lijama'in. Yang ketiga, bahwa tidak ada di atasnya, artinya atas anggota tubuh itu, mughayyirun lilma'i, yang merubah bagi air. Jadi enggak boleh. Yang ketiga, bahwa tidak ada di atas anggota itu, enggak ada sesuatu yang dapat merubah, mughayyirun lilma'i, yang merubah air. Jadi ketika air di sini, airnya berubah. Ya, ketika air di sini, airnya menjadi berubah. Ketika air di sini, airnya menjadi berubah. Mau orang kawinan tuh ya, make up-nya berapa tebalnya tuh. Make up-nya tebal, Masya Allah. Sampai muka kayak ditarin apaan gitu. Berat, mukanya berat. Yang udah pernah nikah ya, gitu ya. Berat mukanya ya. Tebal. Didandanin. Tebal mukanya. Nah, itu ada apa? Ada ya. Ya apa ya? Pokoknya alat-alat kosmetik, alat-alat ya. Alat pencantik. Dan kalau dia kena air, dia akan luntur. Nah ini, ya, itu akan merubah air. Maka disapu, dibersihkan dulu, baru berwudu. Gitu ya. Kaza'farona, seperti za'faran. Za'faran. Ini za'faran, ya, tumbuhan yang ada di Timur Tengah ya, za'faran. Wasondalin, dan sondal. Ya. Sondal. Ya. Kayu cendana. Ya. Kayu yang wangi.
Kalau zafar ini bunga, ya bunga yang ya wangi juga dia sandalnya. Zafaran. Bahkan zafaran ini dulu pernah dijadikan sebagai tinta. Ya. Jadi zafaran ini banyak manfaatnya dia. Ada juga namanya safran, nama lainnya safran, safron. Nah, kalau di kitab terkenal dengan za'faran, bunga terkenal di Timur Tengah. Za'faran. Dulu sebelum ada tinta Cina, nulisnya pakai ini, pakai za'faran. Khilafan li jam'in, berbeda lain halnya bagi satu jamaah. Satu jamaah mengatakan yugta paru ma'al udwi, dimaaf sesuatu yang berada di atas anggota tubuh. Jadi kalau ada satu kelompok jamaah mengatakan ya dimaaf sesuatu yang merubah sesuatu yang ada di anggota tubuh. Yang kagak boleh itu adalah ketika air itu berubah ya, ya pada zatnya berubah. Kalau di anggota tubuh berubahnya itu enggak apa-apa. Satu kelompok itu. Tapi yang utama yang tadi, yang pertama. Wallahu a'lam bishawab wa rabi'uha.